Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kalau kurang jelas mendekat gak apa. Kalau udah jelas gitu cukup. Oke. Nah, ini kameramen baru lagi teman-teman. Selamat sore, saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kali ini kita akan review unit Gen 3 lagi. Gen 3 warna putih lagi. Jadi kenapa ya kalau Gen 3 tuh banyak banget yang request warna putih? Kita nggak tahu lah. Ini Gen 3 warna putih yang mau seperti ini kita bisa membuatkan. Waktunya sekitar 1-2 bulan lah. Nah, isinya unitnya seperti apa aja? Mari kita lihat. Ini putihnya warna putih putih bersih ya, super white. Kayak gini. Ini dicat warna hitam, hitam glossy. Lampunya di smoke. Terus body kit bawah pakai body kit drive 68. Ini pakai fog lamp. Fog lampnya yang ori, yang model ori yang bawaan. Ini juga ori ya, model ori bawaan. Oke, lanjut. Ini spion udah retract, electric mirror. Ini sengaja dihilangin. Terus talang air kita yang pakai yang orinya yang ada tulisannya All New Vios. Seperti ini. Talang air, terus ini pakai body kit sampingnya pakai Bumex. Terus velgnya SSR kalau tulisannya ya, kayak gini. Ini ring 16. Oh ya. Ini teman-teman, ini kita potong pernya karena permintaan dari ini customer, potong pernya yang belakang 2,5 lah, 3 jari mepet 3 jari, kalau yang depan sekitar 2 jari. Nah, yang depan sekitar 2 jari. Jadi looks-nya seperti ini. Jadi walaupun ini pakai ring 16, bannya 185/55, itu ban orinya model Lanus gitu ya. Paling nyaman ban ini. Oh ya, pernya, sorry, ini pernya nggak dipotong tapi diklaim, jadi satu saat bisa dibalikin lagi seperti itu. Jadi tampilannya lebih ceper ya teman-teman ya. Gitu. Oke, ke belakang lampunya di smoke. Smoke stiker aja ini. Emblemnya udah full Vios, tapi ini pakainya G. Terus ini pakainya ductile. Jadi ini konsepnya elegan-elegan aja. Oke, udah pasti pakai kamera mundur. Ini pak, kamera mundur ini include semua ini. Terus knalpotnya double kanan kiri. Belakang pakai model TRD. Ini, oke teman-teman. Sampai ngosir view. Oh ini pokoknya konsepnya itu hitam sama putih. Jadi yang ini hitam, putih, gak pakai chrome. Ini hitam, hitam. Atasnya juga hitam, sear view hitam. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Ini kita cepat-cepat saja karena yang punya udah mau ngambil. Ini power window udah. Terus ini spion retract udah. Oke. Terus double din udah. Coba lihat sini. Double din. Double dinnya udah. Terus apa lagi ya? Full lah, udah sampai atas. Liatin. Lampu kolong udah, lampu kolong yang biru-biru liatin. Nah, udah. Oke, seperti itu teman-teman. Buat yang mau paket seperti ini, paket full kayak gini, nanti boleh pakai chrome kalau yang seneng pakai chrome. Ini udah ada listnya, tak liatin. Bentar. Oh nggak kelihatan ya, bentar. Nih, kelihatan ya listnya ya. Gerak-gerakin loh. Majuin aja biar kelihatan. Nah, listnya. Listnya di dalam. Running nih, sign. Gitu. Kalau mau dihidupin nanti sama kayak yang mobil abu-abu sebelumnya,
warnanya putih dulu ngumpul, baru nanti warna kuning seperti itu. Kalau pas diem lampu kota warnanya putih. Oke, teman-teman yang berminat sama mobil seperti ini boleh silahkan paket seperti ini, cuma 85 juta saja. Paket Sultan harusnya 89, nah diskon buat Gen 3 jadi 85 juta. Ini udah full luar dalam. Gitu. Oke, teman-teman. Ah. Pemberitahuan untuk teman-teman yang mau order dari waktu PPKM kayak gini, enggak ada masalah, enggak apa-apa, nanti kita kerjakan. Kalau mau unit ready, ada, ini unit ready nih. Nah, unit ready seperti ini, Hyundai Sonata. Terus ini Vios Limo upgrade Gen 5, Gen 3 upgrade Gen 5, X-Bluebird ini ya. Terus ini Kia Cerato, ini kilometer 70.000, nanti silahkan yang mau, ini mobilnya enak banget. Velgnya ring 17. Ini kelihatan catnya aja yang masih jelek, yang bagian cup nanti kita cat ulang. Itu apalagi silahkan, ini ya, yang tak kasih tahu harganya sekalian. Yang ini 90 juta aja. Yang ini 85 juta saja. Yang ini kondisi seperti ini 65 juta saja. Nanti request body kit boleh di angka 70. Itu teman-teman. Kalau mobilnya bukan bahan ya, ini udah jadi, udah dipakai. Jadi enak banget lah, semuanya udah enak ini. Double din kamera udah. Kaki-kaki kasih adem. Gitu ya teman-teman yang mau upgrade. Oh iya, satu lagi. Kita ngelihat. Jadi ingat. Ini kita ada Hyundai Sonata, Hyundai XL3 ini juga ready. Ini aja yang di shoot. Nah, kita sini aja nggak usah. Ini yang mau upgrade pakai ini juga boleh. Jadi kita open apa aja ya. Limo Gen 2, Gen 3 open. Terus Kia Cerato ada, Hyundai XL3 ada, Hyundai Sonata ada. Pokoknya kita ada yang X-Taxi ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman yang berminat untuk membeli atau modif ke tempat kita juga boleh. Atau yang punya bahan sendiri, kita tinggal ngecat juga boleh. Jadi tugas kita malah lebih enak. Terus kita tinggal masih body kit juga boleh. Kita upgrade di sini power window, alarm central lock boleh, cuman sabar pengerjaan karena mesti yang kita tambahin yang dari tempat kita gitu. Itu ya teman-teman ya. Seperti itu aja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Nanti Japri aja. Pokoknya insyaallah kita semua ada, minta power window, alarm central lock, minta moonroof, ada kita pernah bikin moonroof, pintu yang lampu door kita bisa. Gitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.